geng, aku dah beli dah ekor ni. Sebab mandangkan ni dah berlubang, kita beli baru guys. Sebab yang ni pun aku dah potong sikit, sebab seperti yang follow yang lamanya, sebab tu kena mono bahagian tu, so aku potong siap-siap. Hei, macam ni aku tak suka ni. Okay, ekor dah tukar. So kemudian bahagian sini pula aku dah pasang dah. Tiba-tiba ni sakit hati ni. So lock ni dah jam lah. Dia tak nak lock kat seat aku. Sakit hati macam ni. Macam ni nak kena buka balik, kena beli lock lain. Ni lock ni dah jam lah. Macam ni bila aku dah feeling-feeling, dah rajin-rajin nak pakai set dia, ni lah macam ni buat hal ni. Buat hal motor ni sebenarnya, buat hal. Kat aku jual kau. Jangan. Orang offer 9K pun kita reject lagi. Kita sayang. Sebab ini bukan sayang sebab aku je. Ni sayang sebab korang semua, tanda support semua. Aku tu aku simpan. So guys, seperti yang kau nampak, frame dah nak siap dah. Frame dia, frame, lepas tu letak engine, tayar. So tayar depan tu masih ada kat MPR. Ush, lain macam mat. Tak apalah, aku rasa benda ni boleh. Suka-suka. A few moments later. So yang tongkat ni, yang aku ubah tongkat ni dekat belah bawah. Sekarang ni tongkat dekat enjin. So sekarang ni enjin tu kasi rapat, ataupun tayar kita kasi rapat. Jika rapat, so banyak dah ruang sikit aku kat sini kan. Sekejap nanti handle aku order dekat barang China tu lambat sikit. So tinggal nak cek fork. Mantul mat. Tak sabar nak siap. Garam mat. Semat dah boh.
So guys, sebenarnya plan aku nak ceritakan bahagian projek baru tu lah. Tiba-tiba guys, aku pergi ke dekat area Greenwood tu, yang kedai bangla yang buat tu. Dia cakap, bang, ini hari saya tutup lah, sorry sangat. Aku cakap, semalam dia cakap aku tinggal barang tu dekat bengkelis, sebab dia cakap, okay, you tinggal di situ, esok kita buka. Sekali aku datang lah. So sebab tu lah aku plan untuk settlekan motor aku untuk pasang cover set guys. Ha. So far alhamdulillah lah, aku nak pasang cover set ni sebab aku nak bawa lah untuk running. Sebab motor ni pun dah lama sangat parking kan. Rindu. Okay guys, jom pasang. So gang, alhamdulillah cover set dah pasang. Cover set yang bahagian sini dengan kiri kanan ada dekat MPR. Kemudian hilang pula, aku duk mencari cover set aku yang kat sini ni. Entah ke mana aku letak, tak jumpa. So dah kacak ni. Ini pula. Dan aku punya bar dia dekat MPR, diorang repaint. Aku tak ambil lagi dekat MPR. Sini tak masalah kot. Dan yang ni nanti korang akan tanya, mesti wiring apa? Bang, ni wiring apa bang? So ni wiring apa ni? Wiring meter, speedometer. Diorang tengah rindi untuk cari hidupkan meter kat sini. So kemungkinan wiring ni akan tarik ke depan, dan kita akan try cara lain pak. Korang tunggu je lah. Motor aku ni masalah TPS. So tu TPS dah tukar yang original punya balik. So motor ni juga hidup-hidup, tapi timing dia tak cantik, tak sedap lah. Sebab kena set, kena tune balik, tune balik. Orang cakap kena tune balik.
lebih guys, sebab TPS tak set kita. Timing dia betul tak betul. So geng, alhamdulillah kita juga dah pasang cover set aku. Dan kalau nak ingatkan, entahlah, bila dah pasang-pasang banyak pula skru lebih. Inilah masalah V1. Tapi aku rasa ada part-part yang aku tak pasang lagi. Sebab aku bab-bab skru ni memang peka sikit lah. Dan kalau nak ingatkan bahagian bar ni dan lampu belakang pun tak pasang lagi. Kemudian inner sini semua banyak lah. Dan kalau nak ikutkan, seperti yang korang dengar aku punya motor tadi, sebab tengok ada asap, asap hitam lebih lah, minyak lebih lah apa semua. Tu punca-punca kat TPS lah, sebab kita dah TPS yang lama kita dah set. Kemudian kita tukar kepada TPS yang standard. So kena tune balik, macam tu lah. Okay guys, so aku rasa video aku sampai sini saja. Dan kepada korang yang sentiasa support aku, aku nak ucapkan terima kasih. Dan insyaAllah next content aku akan ceritakan pasal aku punya skuter engine tu. Kemudian motor ni juga aku akan bawa pergi ke MPR untuk tune balik. Tapi aku tak tahulah nak bawa untuk aku bawa atas motor ke aku nak bawa atas Lala Move. Sebab apa, TPS ni kalau nanti tak betul ke apa benda kan, menjanamkan pula motor aku ni. So guys, aku tak nak cakap banyak. So see you guys untuk next content. Peace.